Perkenalkan, saya Arif Ihsanuddin, Sarjana Teknik. Saya akan mengampu di Teknik Mekanik Mesin Industri atau Guru Mesin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rois Rifai, biasa dipanggil Pak Rois, dengan alamat Sombokling Potronayan Nogosari. Saya mengampu guru produktif dan juga pengampu guru praktek. Nama saya adalah Khairul Mustofa, sarjana pendidikan. Alamat saya Sayuran RT02 RW09 Kelurahan Kartasura, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. Nanti di SMK Bhinneka Karya Sima, saya akan mengampu kompetensi kejuruan teknik pengelasan atau nama Pak Indra Cahyono, sarjana pendidikan. Untuk mata pelajaran kelas 11, ya ini kelas 11 ya, yang saya ampu nanti ada 3. Itu satu teknik pengelasan busur manual atau SMAW. Yang kedua teknik pengelasan gas metal, kelas mic, kelas mag. Yang ketiga teknik pengelasan oksiastelin atau las. Yaitu nama Topo Warsono ST, sarjana teknik, guru pengampu mapel PDTM dan DPTM nantinya. Terus alamat saya adalah Nayan Pelem Simo Boyolali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Budianto dari SMK Bhinneka Karya Sima, guru pengampu mata pelajaran produktif untuk kelas 11 dan kelas 12. Tetap semangat belajar, semoga sukses di masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagus Budiono. Saya mengampu di mata pelajaran produktif untuk kompetensi kalian teknik kendaraan. Nama saya Nur Eswijanati, saya mengampu mata pelajaran produktif atau teori kejuruan, khususnya di jurusan TKR. Perkenalkan, nama saya Bapak Rahmat Ma'ruf, guru SMK Bhinneka Karya Sima. Alamat rumah saya, Lor Juang, RT6 RW10. Pulisen Boyolali, tepatnya di belakang rumah dinas Bupati Boyolali. Saya guru pengampu mata pelajaran pendidikan dasar teknik otomotif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Joko Budiono ST, umur 40 tahun, alamat Tejobang, Pelem Simo. Nomor HP saya 088-2200-09-039. Email saya tertera di situ, trijoko1609@gmail.com. Sekarang saya mengajar di SMK Bhinneka Karya Sima sebagai guru pengampu untuk mata pelajaran produktif kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan atau jurusan TKR. Nama saya Tri Wahyunise, biasanya dipanggil dengan sebutan Bling. Alamat saya Desa Gejugan, Ngaklik, Sambi, Boyolali. Di SMK Bhinneka Karya Sima, saya sebagai guru pengampu mata pelajaran produktif. Kenalkan, nama saya Joko Prianto, sarjana teknik mesin. Saya biasa di kelas dipanggil dengan sebutan Pak Joko. Di SMK Bhinneka Karya Sima, saya mengampu bidang produktif, khususnya di teknik sepeda motor.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anakku, siswa-siswi SMK Bhinneka Karya Simo. Perkenalkan, saya Bu Verina Anggraini yang beralamat di Bonbaru Telawong Sawit Boyolali. Saya guru pengampu produktif untuk kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan. Meskipun pembelajaran pada tahun ini kita masih melakukan secara daring, tetap semangat untuk belajar, tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Sekian, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMK Bhinneka Karya Simo. Untuk siswa-siswi baru di tahun pembelajaran 2021-2022, untuk seluruh siswa-siswi, saya akan memperkenalkan diri saya. Saya adalah salah satu guru di SMK Bhinneka Karya Simo. Yang pertama, nama saya adalah Agung Nugroho, biasa dipanggil dengan Bapak Agung. Dan mata pelajaran yang saya ampu adalah dasar desain grafis khusus untuk kelas 10 TKJ dan juga simulasi dan komunikasi digital untuk semua kompetensi keahlian. Demikian untuk perkenalan saya, dan alamat saya adalah di Gondang Rawe RT 11 RW 3 Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali. Demikian perkenalan singkat saya dengan kalian semuanya. Diharapkan dapat menjadi awal yang baik untuk kita semuanya. Untuk kata motivasi, tetap semangat walaupun kita menjalankan atau kita belajar secara online di rumah. Tetap semangat, SMK bisa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMK Bhinneka Karya Simo. Perkenalkan, nama saya Eva Kuswandari, Sarjana Komputer. Saya mengampu mata pelajaran Teknik Komputer dan Jaringan di kelas 11 dan juga kelas 12. Saya tinggal di Jantran RT 27 RW 5 Pilang Masaran Sragen. Quotes dari saya yaitu, untuk kalian, do the best for your future. Sekian, terima kasih. Nama lengkapnya adalah Kun Lastioko Juniawan. Biasa dipanggil dengan panggilan Pak Kun. Rumah saya beralamatkan di Dukuh Mojo, Kelurahan Wates, Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali. Adapun mata pelajaran yang saya ampu adalah simulasi dan komunikasi digital yang biasa disingkat dengan singkatan SIMKOMDIK. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayat. Saya guru pengampu pada mata pelajaran produktif Teknik Komputer dan Jaringan. Saya beralamat di Desa Pandean RT 2 RW 5 Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semua, siswa baru, siswa kelas 10, selamat datang dan selamat bergabung di SMK Bhinneka Karya Simo. Perkenalkan, nama saya Ibu Sulistiyawati. Kalian bisa memanggil saya Bu Sulis. Saya adalah
guru pengampu siswa kelas 10 untuk mata pelajaran kimia. Saat ini saya berdomisili di Desa Sudimoro, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung dengan SMK Bhinneka Karya Simo. Perkenalkan, nama saya Ibu Parjiem, guru pengampu kimia. Alamat saya Lem RT 16 RW 5 Lem Simo. Walaupun di masa pandemi ini, kalian harus tetap semangat belajar, belajar, dan belajar. Janganlah pernah berhenti belajar, karena hidup tak akan pernah berhenti mengajarkan. Sekian dari saya, akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMK Bhinneka Karya Simo. Perkenalkan, nama saya adalah Ibu Arfiah Nurila Trisnawati, guru pengampu fisika kelas 10. Saya mengampu guru fisika kelas 10, kelas 10-1, 10-2, 10-3, 10-4, dan 10-5. Saya berasal dari Alas Malang, Minong, Boyolali. Oke, semangat belajar di SMK Bhinneka Karya Simo ya Nana. Salam sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang di SMK Bhinneka Karya Simo bagi anak-anakku kelas 10 siswa baru. Perkenalkan, nama saya Tutut Lina Indrasari, sarjana pendidikan. Di SMK, saya mengajar mata pelajaran fisika kelas 10. Untuk alamat, saya tinggal di Tempur Sari, RT 4, RW 3, Kecamatan Sambi. Bagi saya, masa muda masa yang paling indah. Masa muda masa yang tepat untuk berkarya. Jangan sia-siakan masa mudamu, karena tuamu akan berbeda. Yakin, usaha, sampai. Wassalamualaikum warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Rina Sianingsih, sarjana pendidikan. Lahir di Boyolali 9 Januari 1988. Agama Islam. Guru pengampu fisika. Alamat rumah saya di Plumbon, RT 17, RW 3, Kelurahan Ngagle, Kecamatan Sambi, Kabupaten Boyolali. Saya sudah menikah dan mempunyai 2 orang anak laki-laki. Di anak-anakku semuanya, ada beberapa kata-kata motivasi yang akan saya berikan kepada kalian. Yang pertama, jika kamu malas belajar, kamu akan merasakan pahitnya dari kebodohan. Dan long life education. Selamat pagi, salam jumpa dengan saya Warso Sarjana Agama dari SMK Bhinneka Karya Simo. Selamat berkarya, mudah-mudahan sukses di masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Selamat datang di SMK Bhinneka Karya Simo. Nama M. Yarmanto, sarjana agama. Kemudian bidang studi pendidikan agama Islam. Alamat Walen Simo Boyolali. Untuk perkenalan lebih lanjut, besok kita bisa lanjutkan di pertemuan lain waktu. Prinsip hidup ya, sebaik-baik bekal adalah takwa. Oleh sebab itu saya mengajak kepada kalian, terutama yang beragama Islam, mari kita belajar
dengan sungguh-sungguh, terutama pendidikan agama Islam, sehingga kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Sekian, terima kasih perkenalan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan perkenalan. Selamat datang di SMK Bhinneka Karya Simo. Dengan saya, pengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam dan Budi Pekerti. Saya ulang lagi, pengampu mata pelajaran pendidikan agama dan Budi Pekerti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, siswa baru di SMK Bhinneka Karya Simo. Perkenalkan, nama saya Ibu Sri Innuryatun. Saya mengampu pelajaran PPKN. Selamat bergabung di SMK Bhinneka Karya Simo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMK Bhinneka Karya Simo. Dengan saya Ibu Mila Rahmawati, Sarjana Pendidikan, pengampu mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 10. Alamat saya Simo RT 2 RW 1 Simo Boyolali. Motivasi saya, silakan belajar dengan giat karena ilmu itu sangat bermanfaat. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erna Ningtyas Rahmawati, guru pengampu mata pelajaran PPKN dan Sejarah Indonesia di SMK Bhinneka Karya Simo. Saya harap kalian tetap semangat belajar walaupun dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini. Sekian video perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMK Bhinneka Simo Boyolali. Anak-anakku sekalian, perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Komari, pengampu bidang studi Bahasa Indonesia. Alamat saya atau alamat rumah adalah Jaweng Pelem Simo, yaitu RT 01 RW 1 Boyolali. Assalamualaikum wabarakatuh. Selamat datang anak-anakku di SMK Bhinneka Karya Simo. Anak-anakku yang saya cintai, pada pagi hari ini perkenankan Pak Guru ingin memperkenalkan diri. Nama saya Bapak Moh Ehwanuddin, guru pengampu Bahasa Indonesia. Untuk alamat rumah saya yaitu di Dukuh Gumuk Rejo, RT 06 RW 02 Kedung Lengkong, Simo Boyolali. Pada kesempatan ini perkenankan Pak Guru menyampaikan satu
kata mutiara untuk anak-anak semuanya. Manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 10. Perkenalkan, nama Ibu Eni Handayani, guru pengampu bahasa Indonesia. Alamat Ibu di Tegalrayong, Pelem, Simo, Boyolali. Ibu harap di masa-masa pandemi ini kalian tetap semangat untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Sri Rahayu atau biasa dipanggil dengan Bu Yayu saja. Saya adalah pengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMK Bhinneka Karya Simo. Saya ucapkan selamat bergabung dengan keluarga besar SMK Bhinneka Karya Simo. Tetap semangat belajar meski dalam kondisi pandemi. Selalu patuhi protokol kesehatan dan tak lupa berdoa semoga pandemi ini segera berlalu. SMK bisa! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan pada siswa-siswi baru di SMK Bhinneka Karya Simo Boyolali. Pada kesempatan ini izinkan kami memperkenalkan diri. Nama Yusuf Wibisono SPD. Alamat Simo Baru RT 21 RW 1, Simo, Kabupaten Boyolali. Tempat tanggal lahir Boyolali 14 Mei 1975. Jabatan Guru Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan SMK Bhinneka Karya Simo. Nomor HP atau WA 081 217 259 611. Demikian perkenalan singkat dari kami. Sebelum kami akhiri, semangat dalam belajar buat anak-anak siswa baru. Raih prestasi bersama SMK Bhinneka Karya Simo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMK Bhinneka Karya Simo. Perkenalkan, nama saya Rahmat Katarianto. Saya guru pengampu mata pelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. Alamat saya di Desa Jatisari, Kecamatan Sambi, Kabupaten Boyolali. Semangat untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, welcome to SMK Bhinneka Karya Simo. Allow me introduce myself. My name is Ruhmiyati. You may call me Mrs. Ruhmi. I am the English teacher in SMK Bhinneka Karya Simo. Well, many students say that English is very difficult, but don't worry, don't be afraid. Study with us, with the English teachers in SMK Bhinneka Karya Simo. It will be easier and fun.
Thank you so much. See you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Bhinneka Karya Simo bisa. SMK hebat. Perkenalkan, nama saya Hadudin Nusrawan Arifin. Saya mengampu mata pelajaran Bahasa Inggris. Sebagai jam tambahan, saya juga sebagai guru pembina kegiatan ekstrakurikuler. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran SMK Bhinneka Karya Simo. Perkenalkan, nama saya Ibu Sunati, guru pengampu pelajaran matematika. Saat ini saya berdomisili di Serangan RT3 RW1 Jaten Tlego Boyolali. Pada masa pandemi seperti ini, kalian diharapkan tetap semangat belajar di rumah saja, patuhi protokol kesehatan, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung menjadi bagian dari SMK Bhinneka Karya Simo. Perkenalkan, nama saya Siska Puspita Dewi, guru pengampu matematika. Alamat di Nyangkruk, Selekaton, Gondangrejo, Karanganyar. Mari sama-sama kita jadi pribadi yang baik, karena kita hidup hanya sekali saja di dunia ini, tetapi jika hidup dengan benar, sekali saja sudah cukup. Oke, sampai bertemu di kelas. I love you all. Roda terus berputar, ayo kejar impianmu sampai terwujud. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anakku di SMK Bhinneka Karya Simo. Pada masa pandemi COVID ini, kita akan bertemu dalam SMK Bhinneka Simo Belajar. Perkenalkan, nama saya Emilia Sulasmiarti. Saya pengampu guru mata pelajaran matematika. Dalam masa pandemi ini, silakan Anda jaga jarak, patuhi protokol kesehatan, dan berperilaku sehat dan bersih. Selamat belajar ya. Sampai jumpa dalam pembelajaran daring berikutnya. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMK Bhinneka Karya Simo, terkhusus untuk siswa baru, siswa kelas 1 tahun pelajaran 2021 dan 2022. Tak lupa saya ucapkan selamat untuk siswa-siswa yang naik ke kelas 11 dan naik ke kelas 12 di SMK Bhinneka Karya Simo. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ali Kusumah. Saya diberikan tugas untuk mengampu mata pelajaran matematika di SMK Bhinneka Karya Simo. Untuk domisili saya berada di Kecamatan Kalimu, Kabupaten Semarang. Untuk selanjutnya, marilah kita bersama berdoa semoga pandemi ini segera berakhir. Tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan dan anjuran dari pemerintah. Tetap semangat belajar untuk meraih masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajarudi Heri Saputra. Saya adalah sebagai salah satu guru mata pelajaran matematika di SMK Bhinneka Karya Simo. Alamat saya di Desa Ngalian, Pelem, Simo. Di masa pandemi ini, jangan kasih kendor untuk belajar. Jangan malas dalam belajar. Walaupun dalam musim daring seperti ini, tetaplah semangat dalam belajar. Tuntutlah ilmu. Walaupun tidak bisa tatap muka, ilmu bisa dicari dari internet.
dari smartphone kalian, silahkan belajar terus. Jangan kasih kendor untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung di SMK Bhinneka Karya Simo. Perkenalkan, nama saya Ibu Fitri Febriliani, guru pengampu mata pelajaran matematika di SMK Bhinneka Karya Simo. Rumah saya di Dusun Papringan, RT 7 RW 2, Desa Papringan, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang. Untuk siswa-siswi SMK Bhinneka Karya Simo, meskipun pandemi belum berakhir dan pembelajaran dilaksanakan secara daring di rumah, tetap semangat belajarnya, karena prestasi tak dapat diraih tanpa semangat. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan lebih ketati lagi prokes yang ada. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang peserta didik baru kelas 10 SMK Bhinneka Karya Simo, dan selamat atas kenaikan kelas untuk anak-anak kelas 11 dan kelas 12 SMK Bhinneka Karya Simo. Perkenalkan, nama saya Wisnu Aji Nugroho. Di sini saya sebagai guru pengampu matematika, dan alamat saya adalah di Semamir Candi Ampel Boyolali. Walaupun di masa pandemi, tetap raih puncak prestasi. SMK Bhinneka Karya Simo, jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Dani Istianingrum. Saya adalah guru pengampu untuk mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Untuk alamat tempat tinggal saya beralamat di Dukuh Ngeringin, RT 02 RW 04, Dusun Karanggenang, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali. Selamat datang di SMK Bhinneka Karya Simo. Selamat bergabung bersama kami, bergabung bersama keluarga besar kami di SMK Bhinneka Karya Simo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai masker, mengurangi mobilitas, mencuci tangan. Dan yang terakhir, jangan lupa jaga kesehatan kalian, makan yang bergizi, minum vitamin, berjemur, dan tidak lupa berolahraga. Semangat, SMK Bhinneka, SMK Bhinneka Karya Simo Jaya. Tepangaken sakmenika kalian Ibu Ari Nurul Indarti. Ibu sakmenika wonten SMK Bhinneka Karya Simo ngastonipun guru basa Jawi. Nah, sakmenika lajeng Ibu lenggah wonten Dukung Klumpit RT 22 RW 6
Dusun Belem, Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali. Pada ajaran 2021-2022 ini, izinkan Ibu untuk memperkenalkan diri. Nama Ibu adalah Ibu Emi Ipritanya. Kalian bisa panggil Ibu Emi. Dalam kesempatan ini, Ibu akan membimbing kalian dalam mata pelajaran Bahasa Jawa. Alamat tempat tinggal Ibu di Dukuh Ponco Widodo, RT 33 RW 6, Kelurahan Blagong, Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali. Untuk siswa-siswi semua, terus semangat belajar meskipun sekarang belajar dari rumah. Jangan lupa jaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan. Cukup sekian perkenalan dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa untuk selalu kita berdoa agar wabah virus corona segera hilang dari bumi pertiwi Indonesia. Selamat datang anak-anakku semua di SMK Bhinneka Karya Simo. SMK Bisa. SMK Bhinneka Karya Simo Jaya. Di kesempatan ini, Ibu akan memperkenalkan diri, yaitu nama saya Ibu Diyahedi Sastri Parwati. Saya mengampu guru bimbingan konseling. Alamat saya yaitu Alang-alangan Senting Sambi Boyolali. Anak-anak, saya akan memberikan kata-kata motivasi sedikit. Kesuksesan itu perlu diraih. Maka kalian harus segera bergerak dan bertindak untuk mencapai cita-cita yang kalian impikan. Terima kasih atas perkenalannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMK Bhinneka Karya Simo. Perkenalkan, nama saya Ibu Rini Utami, biasa dipanggil dengan Ibu Rini. Saya di SMK Bhinneka Karya mengampu mapel bimbingan dan konseling. Alamat saya di Ngadak Senting Sambi Boyolali. Ya, untuk siswa baru, selamat bergabung di keluarga besar SMK Bhinneka Karya Simo. Baiklah, saya akan memberikan kata-kata motivasi, yaitu belajar adalah harta karun yang akan mengikuti kemanapun pemiliknya. Demikian perkenalan dari saya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, 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 oh